Presiden Joko Widodo tegaskan permasalahan banjir harus ditangani bersama. Ya, tak hanya pemerintah, warga juga diimbau turut proaktif menjaga lingkungan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini. Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal. Tetapi saya ingin agar kerjasama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten kota.